49,570 rantai kunci disusun menjadi bentuk tapak tangan dan sekaligus memecah rekod logo terbesar dalam Malaysia Power Records MPR. Usaha itu idea kreatif para pelajar Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau KKTM Pulau Pinang sempena sambutan Hari Mara ke-46. Logo Majlis Amanah Rakyat Mara yang dihasilkan ini memenangi kategori Biggest Logo Made of Keychain. Pelajar yang terlibat merupakan pelajar daripada Diploma Teknologi Kejuruteraan Acuan. Hasilan karya itu merupakan projek akhir di mana proses pembuatannya dilakukan pelajar sendiri menerusi silibus yang dipelajari dengan kemudahan bengkel dan mesin yang disediakan di KKTM. Program ni tak ramai yang